daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata satu hari dia keluar pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Madinah. Sayyidina Umar, dia kata satu hari dia saja keluar pergi ke masjid. Bukan waktu semayang. Dia saja keluar pergi ke masjid nak i'tikaf. Fawajada Mu'az bin Jabal. Bila dia sampai, dia tengok ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bila Umar sampai di masjid, dia nampak ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi duduk menangis. Faqala Umar, Umar pi dekat dia, Umar tengok, oh Mu'az, Mu'az bin Jabal. Ini bukan kecil anak, ini bukan sahabat kecil. Dalam ramai-ramai sahabat, dia jadi sahabat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pilih dia untuk jadi guru untuk mengajar umat Islam lain di tempat lain. Bila Umar sampai, Umar tengok Mu'az duduk menangis di tepi kubur Nabi. Umar kata dekat dia, "Ma yubkik?" Umar kata, "Wahai Mu'az, pasal apa menangis ni?" Qal, kata Mu'az, "Yubkini syai'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, "Aku menangis ni kerana aku teringat benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dia kata, "Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda." Nabi kata, "Inna yasirar riya'i syirk." Nabi kata, seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata, kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Mu'az bin Jabal bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia. Mu'az bin Jabal, dia kata, dia menangis ni pasal apa? Pasal dia teringat Nabi pernah kata. Nabi kata, ang riak, ang ada teringat kata buat satu amalan nak tunjuk ke orang, hang sudah syirik. Dia ingat yang tu, menangis dia. Wa inna man 'ada lillahi waliyan faqad barazallaha bil muharabah. Yang kedua, dia kata dia duk ingat ni Nabi bagi tahu. Nabi kata mana-mana orang yang memusuhi awliya Allah, mana-mana orang yang memusuhi wali Allah. Wali Allah maksudnya orang yang rapat dengan Allah. Orang yang kita tengok dia, kita ingat akhirat. Itu wali Allah. Allah bagi dekat dia satu kelebihan, kita bila tengok dia, kita ingat akhirat. Kita tengok dia, kita ingat dosa kita banyak. Kita tengok dia, kita jadi insaf. Ini orang ada ciri-ciri wali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa inna man 'ada lillahi waliyan faqad barazallaha bil muharabah." Nabi kata barang siapa dia memusuhi orang-orang macam ni, orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, dia letakkan sebagai musuh dia. Dia seolah-olah mengisytiharkan perang dengan Allah. Begitu. "Inna Allaha yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya." Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia cukup sayang dekat al-abrar, orang yang baik-baik. Allah sayang orang yang tunjuk kata taat dekat dia. Allah sayang orang macam ni. Al-atqiya, orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah, yang nak buat apa pun dia soal dulu, boleh buat ke tak boleh buat, salah ke tak salah dari segi agama. Ini orang ada takwa, dia ada takut. Orang mai kat dia, orang approach dia, orang ajak pergi buat satu-satu benda, nanti sah, dia tanya dulu, okey ke benda ni? Tak salah ke dari segi agama? Ini orang ada takwa. Allah suka orang macam ni. Al-akhfiya. Dan Allah suka kepada orang-orang yang tersembunyi, yang tidak dikenali. Allah tak suruh kita jadi orang yang terkenal. Allah tak suruh kita susah payah usaha nak jadi famous. Allah tak suruh. Sebaliknya, Nabi SAW kata, Allah suka kepada al-akhfiya, daripada perkataan khafi, tersembunyi. Saya pernah sebut di masjid ni, dia jadi satu personality yang tersembunyi. Allah kenal dia. Penduduk langit kenal dia. Orang bawah tak kenal dia. Close-nya, rapatnya dia dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Tengok dia biasa-biasa saja. Orang biasa saja. Main masjid, tak pernah dapat peluang duk, bercakap di mikrofon, tak pernah. Dia cuma ada dalam kalangan orang ramai. Tapi dia, Allah kenal.
dia every night without fail, tiap-tiap malam 4:30, 5 pap mata buka, masuk pancong, Allahu Akbar. Dia orang macam ni, Allah kenai dia, Allah suka, Allah sayang kepada orang macam ni. Allazina idza ghabu lam yuftaqadu. Nabi kata yang dikatakan orang yang tersembunyi ni ialah orang yang kalau dia tak main, kalau dia tak ada, tak ada siapa cari dia. Punya tak terkenainya dia, kalau dia tak main majlis, orang tak tahu dia tak main. Dia ni Mr. Nobody. Orang tak kenal dia, orang tak kenal dia, Allah kenal dia. Nabi kata Allah sayang orang macam ni. Dia very low profile, tapi Tuhan kenal dia. Wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Nabi kata yang dikatakan personality yang tersembunyi ini, orang yang baik nama di sisi Allah tapi masyarakat tak kenal dia ni, dia kalau sekiranya dia mai satu-satu majlis, orang tak kenal. Orang enggak, dia biasa-biasa aja, dia tak ada apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kenal dia. Qulubuhum masabihul huda. Nabi kata orang-orang macam ni, hati depa ni macam torchlight, macam lampu cahaya. Yakhrujuna min kulli ghabra'i muzlimah. Bila dia mai, dia suluh cahaya dalam gelap. Orang nampak dalam kegelapan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sahih dari segi isnadnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia apa dia? Satu, bagus kalau kita usaha untuk jadi orang yang hanya dikenali oleh Allah, tak perlu dikenali oleh orang ramai. Bagus kalau kita ingat macam tu. Tapi sayang manusia ni, dia suka orang kenal dia. Senyap-senyap belakang orang, dia buat benda yang Allah marah dia. Depan orang, dia portray diri dia. Dia tunjuk diri dia ni satu orang yang religious, satu orang yang praktis agama depan orang, sehingga orang semua thumb up dekat dia. Dia ni bagus. Allah tak berkenan dia. Pasal apa? Sembunyi-sembunyi dia buat benda yang Allah murka. Tak mah. Biar kita jadi orang yang manusia tak kenal kita, tapi Allah kenal kita. Tiap-tiap malam bangkit bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, lebih selamat dan lebih senang kita menjaga hati dan menjaga ikhlas kalau kita tak jadi orang yang terkenal. Senang kita nak jaga hati kita, nak semua senang pasal orang tak kenal kita. Senang. Susah kita bila terlampau dikenali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang penting apa dia? Mudah-mudahan Allah kenal kita.